Hai sahabat Buda, berjumpa lagi dengan budaya. Salam ujoh juah, nani bapak turara senina, mini jape kamringan, ibas kini jujohan. Harus baik kita semua, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Amin. Ini sahabat Buda, kita semua kerja gontong royong untuk membongkar ubi karo ya, karolingga ya sahabat Buda. Jadi di sini gajinya nanti dibayar Tuhan. Hari ini semua anak-anak karolingga bekerja sama untuk gontong royong bongkar ubinya yang 10 hektar ini. Yang sudah 90 tahun katanya. 90 tahun umurnya kata Karo, karena dia kesal juga, banyak yang hilang juga, dicuri. Terus, orang. Ada juga yang memang ubinya seperti ini kidel-kidel, jadi kita semua kerjasama hari ini ya. Itu luasnya 10 hektar ini sahabat bilang. Jadi kita hari ini berapa yang dapat kita syukurin aja ya. Ya, ini ada juga gerombolan udah bawa karung. Mana karungku? Jadi kita semua kerjasama hari ini ya. Cuman bapak kembar dan mamak kembar yang enggak ada karena tadi dia sudah berangkat kerja. Sudah di lain upahnya. Ke jauh lah, dia tidak bisa ikut sahabat Buda. Jadi kita aja yang bisa ikut sini, yang gerombolan ini satu lagi kekuatan yang luar biasa. Ini mana tangan kekuatan anakku? Kekuatan yang luar biasa bongkar ubi ya. Jadi kita pergi bongkar ubi, bilang. Bilang dulu lah. Selopnya yang sudah terbalik pun ini sangat-sangat luar biasa kekuatannya. Apa lah itu HP? Banyak yang dicuri orang udah. Oh, dua tuh. Abang roti. Tapi apa panen kau dah lah lemin. Hai. Baik. Aku takut loh kayak gitu loh nak. Gak biasanya kayak gitu kan aku. Gak pernah kayak gitu. Gak pernah ada kayak gitu di sinilah sahabat Duda.
Ngeri kan, nggak pernah pun kayak gitu, nggak pernah kayak gini ya, sebab udah selama saya tinggal di sini nggak pernah kayak gini, ngeri kali suara apanya, nggak pernah kayak gitu. Sugang, mungkin itu terdampar dia di sini itu, sebab udah kesasar udah ke rumah. Ini ya. Padahal ini masih jam 6. Nah, kita ngambil cat 2 ember lagi kata ibu ya. Tambahan cat rumah kita. Nah, Pak Uda pun tadi buka toko langsung belanja cat ya sahabat Uda, karena dipesan dari ibu tambah beli cat lagi ya. Jadi Pak Uda pulang tadi malam jam 10, sampai di rumah langsung dia beli cat juga tadi pagi ya sahabat Uda. Saya jadi pikiran juga ya sahabat Uda, kenapa itu suara monyet hutan sampai ke depan rumah kita. Kadang saya bertanya kepada Pak Uda, apa yang dilakukan di hutan Pak Uda, apa enggak dari hutan ikut-ikutnya Pak Uda tadi malam kok bisa sampai sini, saya bilang ya sahabat Uda. Nah, kita mau pindahkan daun kari kita ini. Udah kelapa udah. Kesan. Nah, di belakang sudah siap dicet Pak Uda ya. Hujan lagi lho Pak Uda. Tanggung pula ini pekerjaan. Tanggung lalapnya. Tinggal sedikit lagi ya. Pekerjaan tinggal sedikit lagi, sudah seperti ini pula cuaca. Ini pun dah Pak Uda pala-pala itu. Yang di belakang udah siap tadi kan? Di belakang udah siap. Tadi macam inilah cuaca terpaksa curi-curi waktu terus. Pas juga 2 ember ya Pak Uda? Pas 2 ember ini. Dua ember lagi, bukan dua ember. Pas juga 2 ember lagi tadi tambahannya. Iya, tadi kita tambahi 2 ember lagi ya. Jadi kata ibu semua cukupkan, jadi kita beli tadi 2 tong lagi baru cukup sahabat Uda. Udah lalimnya. Tapi di sini kan udah, karena ada seng ini kan enggak pala kena, makanya Pak Uda lanjutkan ya. Di sini ada seng ini enggak kena ke dinding ya. Udah kita pindah daun kari ini. Yang di belakang udah siap.
Ini telur ayam sobat Bila, telur ayam kita yang mamaknya sudah meninggal, induknya. Sayang sekali ya. Jadi makan telurnya pun aku nggak berani. Nanti udah nggak kena racun sengendai mungkin. Dibuangnya pun sayang, bagus lah masih. Ha. Sepi kali udah rumah kita tanpa ayam. Biarlah nggak usah lagi berayam ke tempat udah. Lalap ya matahari dah jam 3 nari. Papa kita orang ini dah jam 11 dah tak lagi dah. Muka ini menggelap dah salah lah mana. Aku biar HP aku kena udan. Andi upahkan dah ingat cat esu mergane me Pak Min. Ih, kalau diupahkan sini ngecat aja pun sobat bilang luar biasa harganya. Jadi Pak Uda tadi malam pulang dia jam 10 malam. Pagi-pagi tadi langsung dikerjakannya ya. Ini areal kamar mandi kita yang dekat dapur. Itu dapur kita. Tinggal ini sikit lagi Pak Uda. Kalau enggak hujan ini, kalau yang sebelah sini belum bisa dicat ini kalau hujan ya sebab karena enggak ada sengnya. Kalau sebelah sini kan ada sengnya. Ngomel Pak Menda ini si Tinari ini ngomel ya. Udah rugi cat ini. Ah, ngeras ah. Rugi ya. Yang sampai apa sengnya aja. Sampai, kalau seng ini nih kena dengar, jadi kalau ini nggak kena hujan tadi kalau di situ nggak bisa hujan. Nah syukur sekali ya sahabat ya, tadi sebelah sini udah siap semua dicat ya. Ih hujan lagi. Nah ini semua kita udah cat ya sampai ke bawah semua. Hei udah hujan. Udah siap sebelah sini semua. Juga ya. Memang utang rugi cek enak. Ini mau taruh air terpaksa gua habiskan kalau ini kan bisa besok. Taruh air udah beku. Satu gayi lagi nih. Rugi loh. Lagi lah.